Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Gilar. Lo tuh harus semangat cuti. Buat modal nikah. Penghasilan utama gue di sini nih. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar terupdate terbaru tentang Lesti dan Bilar yang tentu makin bikin kita penasaran. Ya, semalam mereka banjir hadiah guys. Coklat menjelang hari Valentine, hari kasih sayang dari para fan Leslar. Namun yang menarik adalah saat si dedek Lesti dipanggil berkali-kali, DE nggak nyaut-nyaut guys, dipanggil namanya Lesti. Wow, namun nyatanya tiba-tiba dia ngeh, langsung noleh ketika dipanggil nama ini. Ya nama siapa guys ya, namanya siapa? Dan ini menandakan bahwa Lesti udah kebelet, udah ingin cepet-cepet. Ya, pas dia panggil dengan nama Bilar, dipanggil Bilar, langsung dia noleh. Sungguh cute banget bukan guys? Sungguh bikin kita baper. Rupanya si dedek udah ingin jadi nyonya Bilar rupanya. Pantesan aja saat dia menerima hadiah dari para fan, dia begitu bahagia. Apalagi keciduk pas barengan dengan pujaan dan kekasih hatinya. Apalagi sebelumnya, Wow, acara keluarga Lesti begitu membuat haru biru kita sekalian. Ya, tentunya dengan ini menunjukkan bahwa Lesti dan Bilar usai acara Semara Indosiar udah pada kebelet, udah ingin pada cepet-cepet menghalalkan hubungan mereka berdua ke jenjang yang lebih serius tentunya. Ya bagaimana tidak, kemesraan, kebersamaan serta Semara Indosiar semalam begitu memukau kita semua. Apalagi kebersamaan itu tak hanya di atas pentas, di backstage dan dunia nyatanya pun mereka begitu semakin kompak, semakin saling support, semakin saling menyayangi, semakin saling mencintai satu sama lain. Tak lepas dari hal itu semua, marilah kita selalu mendoakan couple cute kita agar apa yang mereka inginkan, ya seperti semalam saat mereka menikah dengan adat Batak di reka adegan tersebut, itu sudah menunjukkan bahwa mereka terbawa suasana kasih dan percintaan di antara keduanya yang sebentar lagi akan segera melangsungkan hubungan yang lebih serius, yaitu tentunya dengan menikah. Ya, marilah kita tak henti-henti. Dengan ini kita sudah bisa memastikan dan bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa si dedek rupanya udah pingin dikawinin sama Bang Bi. Begitupun Rizky Billar, tinggal menunggu perizinan dan dokumentasi dan tentunya hari yang baik untuk melangsungkan acara tersebut. Makanya agar nggak ketinggalan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.